setelah ya. Alif lamnya musyarilah. Tapi ini ada tambahan ilmunya nih. Tapi kalau di depannya setelah hada hadi itu ada alif lamnya, kemungkinannya tiga. Kemungkinannya tiga, jadi badal bisa. Kemungkinannya itu. Kemudian jadi apa, mudok pilih bisa. Bentar. Badal. Jadi naat, bisa jadi naat. Kemungkinannya itu jadi naat, bisa. Jadi musar ilai. Semuanya musar ilai. Iya. Bisa jadi badal. Badal bisa jadi, namanya atop bayan ya. Bisa jadi naat tadi udah yang kedua. Dua ya. Bisa jadi naat. Yang ketiga ya. Bisa namanya atof bayan. Atof bayan nggak usah, Pak. Nggak usah ada huruf atofnya, nggak ada, nggak usah. Nggak ada, namanya atof bayan itu. Atof bayan maksudnya apa, Pak? Nah, saya belum tahu tuh atof bayan. Atof sambungan bayan itu hanya bayaniyah, penjelasan aja. Penjelasan iya. Secara harfiah ya. Iya. Tapi yang paling banyak jadi badal. Seperti makanya ini salah satu al-nahu ya, seperti dalikal kitabu la raiba fi. Dalika itu alkitab. Alkitalika kan isim isharah. Alkitabu kitab. Ada alif lamnya. Itu kemungkinannya badal isim isharah, tadi itu badal naat atau bayan. Tapi atau bayan jarang sekali katanya. Yang paling sering itu jadi badal. Iya. Rata-ratanya. Kalau alif lam. Bukan jadi badal. Iya. Rata-rata jadi badal. Alkitabu. Dalika. Alkitabu dalika. Isim isharah. Alkitabu musyar ilaih. Tapi posisinya jadi badal. Ya. Dalika itu alkitabu. Jadi badal katanya. Oke? Iya. Aja. Jadi musyar ilaih itu sekarang semua musar setelah hada hatihi itu musar ilaih namanya. Cuma ada posisi lagi. Misalnya kalau tidak ada alif lamnya, pasti itu jadi mubtada selesai. Ya Pak Ustaz, tanya Pak Ustaz. Tapi kalau pakai alif lam, tiga kemungkinannya, salah satunya badal atau naat. Pak Rahman silakan. Pak Ustaz. Ya silakan. Musar ilaih itu apa sih Pak? Kalau hada isyarah, isim isyarah. Al musar ilaih itu yang ditunjuki kepadanya. Hadanya kan isyarah, al kitabunya yang diunjuki. Musar itu yang ditunjuki artinya musar. Kalau isyarah, kalau musar yang diberi petunjuk, yang ditunjuki. Isim maf'ul, kan isim maf'ul yang ditunjuki ilaihi kepadanya. Musar ilaih yang ditunjuki kepadanya. Makanya setelah isim isyarah semuanya musar ilaih. Cuma bedanya ada yang nakiroh, ada yang ma'rifah. Yang nakiroh otomatis jadi mubtada, jadi khobar. Yang ma'rifah tiga kemungkinannya. Bisa atop bayan, bisa badal, bisa naat. Oke. Itu informasi sementara ya, informasi pertama nih. Kedepannya bakal sering. Lihat berikutnya sebelah kiri, hadza kitabullahi. Hadza kitabullahi. Kitabun dibuang untuk tanwinnya, dibaca kitabullahi. Nah, ini kita baru belajar ini ternyata. Idofa. Kitabullahi. Dibuang tanwinnya. Ada keterangan sebelah kiri. Lihat, yuhdafun tanwin dihilangkan indal idofah, ketika idofah. Tanwin dihilangkan ketika idofah. Oke, selesai. Ba, ainal bintani,
Ainal bintani. Di mana si bintan? Di mana bintan? Apa bintan? Bukan anak, anak dua perempuan, perempuan, dua anak perempuan. Dua orang. Anak perempuan itu. Dua orang. Di mana? Dua orang anak perempuan. Bintan dalam posisi rofa. Pakai nun ya. Pakai alif. Alif, pakai alif. Ciri rofanya pakai alif. Nun adalah tanda tanda rofa ya. Tanda rofanya pakai alif, bintan. Ni itu apa? Ani musana. Nun. Alif-alif doang sih. Ada nunnya nun ini. Pengganti tanwin. Nun itu pengganti tanwin, namanya nun iwat. Jadi bintani, ciri musananya alif. Nunnya nun iwat. Iwat artinya pengganti, pengganti naon, pengganti tanwin. Kan kalau satu, bintun, ada tanwinnya kan? Bintun. Yeah. Supaya dua pakai bintaannya pakai nun supaya nunnya gak hilang. Iya. Ainal bintani. Ainal al bintani. Bintan. Nun iwan pengganti tanwin gitu. Yang kedua sampingnya Aina binta Hamidin. Aina binta, tapi saya ini yang Aina bintan itu kenapa pakai alif lam ya? Karena tertentu kali ya. Tapi nun tidak jadi hilang ya karena ada alif lam ya. Aina binta Hamidin. Karena dimudofkan maka alif lam enggak ada. Ya. Nun enggak ada. Iya. Nun yang ada ya. Tinggal ciri musana yaitu alif. Aina binta Hamidun. Karena dimudofkan maka nunnya hilang seperti di atas. Silakan yang berikutnya Pak Yahya. Ra'aitu. Ra'aitu bintain. Bintaini. Ah, langsung di rob. Oh, langsung di ra'ait. Fi'il fa'il. Bintaini maf'ul bih. Tanda nasabnya. Ini ra'aitu fi'il madi gitu. Wal ra'aitu fi'il madi. Wa fa'ilu. Mabniun ala ala dhamir. Wal fa'ilu. Ra'ait wal fa'ilu ana takdiruhu ana saya melihat domir itu domir mutasil mabniun ala domin fi mahali ra'aitu fi mahali rafin atau biar cepat mah gitu kayak tadi lah roa itu fiil fa'il roa itu iya roa. Makanya roa itu fiil fa'il udah fa'il ya. Itunya atau jangan sih banget roa fiil fa'il madi tu fa'il gitu nah gitu ya. Roa fiil madi mabniun ala fathi ya. Tu fa'il takdiruhu ya. Anak saya melihat bintaini ini maf'ul bih ada fi'il ada fa'il ada maf'ul bih ciri maf'ul bihnya dengan iya iya li'anahu 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 maf'ulun bih musana oh musana ya musana nah, satu lagi Pak samping ra'aitu nah ini binta Hamidin. Bintai Hamidin. Ra'aitu fi'il fa'il kayak tadi.
kita ya. Dibuang nunnya karena menjadi mudof, wahwa mudof. Intinya jadi apa? Mudofun ilaih dan dia menjadi bintainya jadi apa bintainya posisinya? Maful B. Maful B. Marfumun. Maful B. Mansubun. 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 Wa alamatun asmihi. Iya. Iya. Ciri ya ciri robanya apa ciri nasabnya pakai iya. 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 Ya nahu. Wahwa mudof. Nah gitu. Wahwa mudof. Hamidin mudofun ilai. Ya gitu. Gitu aja. Ya gitu ya. Cukup. Majrurun. Majriya. Ya. Ya ada untuk gede. Ada penjelasan di kiri. Tuh dafu nunul mabusanna. Dibuang nun musanna. Iya. Karena nun musanna dibuang. Iya. Udah, nomor 2 silakan berikut Pak Ilyas dulu, Pak Ilyas. Ja'a. Ja'a al-mudarisuna. Ja'a fi'il madi. Mabniun. Ala fa'il. Al-mudarisuna fa'il. Ya. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi. Wow. Wow. Al-wawu itu. Al-wawu. Wow. Ya. Jama ya. Bukan. Ya. Bukan nun. Bukan fa'il. Pak. Kalau nun itu fa'il isim af. Yang lima. Kalau nun. Nun hanya untuk fi'il yang lima. Af'alul khomsah. Enggak ini mudarisuna ciri nasab. Ciri rofanya pakai wau. Oh, iya, itu kan nanya Pak. Pak Anu nanya, kenapa enggak nun? Saya bilang nun itu untuk af'alul khomsah. Ini kan isim, Pak. Ini kata benda ini. Jadi wau-nya itu enggak jamaknya. Bukan wau jama, wau-nya wau jama bukan wau domir gitu. Iya. Wau jama itu. Jadi ini iya. Dari sunnah bukan jama, Pak. Jama kan? Wau-nya kan jama. Wau-nya tanda jama kan? Iya, betul. Iya. Nun-nya ya, kan? Wau-nya jama. Wau nun tuh jama, Pak. Dua-duanya tuh wau nun tuh jama itu. Una. Nun-nya jama. Kan pengganti tanwin. Jama mudakar salim. Jama mudakar salim itu. Dia bingung nun dengan af'alul khomsah. Af'alul khomsah depannya harus ya, ta. Oh, beda itu. Af'alul beda. Dia unanya dia bingung dengan buna, bu, anu af'alul khomsah. Ini bukan emang kata kerja, ini kata benda, Pak. Hah? Bukan kata bukan. Ini kata benda, Pak. Pak Rahman, bukan kata kerja. Kalau af'al itu kan kata kerja, Pak. Af'al itu kan af'al, pekerjaan. Ini dari af'al sama fi'il. Kalau yang ini mah jama mudzakkar salim. Isim. Sipail. Sipail ini udah disebut di sipail. Ya. Oke. Okay. Orang yang mengajar. Pegangan, Pak. Kalau bingung pegangan. Ya, terus. Ja'a mudarisu ja'a mudarisul fikhi. Ja'a fil madi mabniun ala fathin. Mudarisul fikhi. Dari situ dulu. Mudab. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun ya. Dari situ fa'il. Mudof ya. Wahwa mudof. Mudof. Cirinya. Alamatu rafihi. Wow. Ya nahu mudof. Al-fikhi. Al-fikhi mudof ilaih. Al-fikhi mudof ilaih. Majrurun.
Ya, betul. Wanun jamak, wanun jamak muzakar. Oh, ini hasbunun saja. Ini mah dari atas semuanya. Dibuang nun musanna, wanunul jamak mudzakkar salim, dan nun jamak mudzakkar salim ketika diidofahkan. Ini yang paling ujung tuh satu kata tuh semuanya, satu kalimat. Tuhdafu nunul musanna wa nunul jam'il mudzakkar salim indal idofah. Nun musanna dan nun jama itu dibuang ketika idofah. Nun jama. Abhasul anil mudarisin. Ganti Pak Agung, ganti yang lain, dua-dua aja. Pak Agung, atau ya. Pak Rahman. Pak Rahman, Pak Rahman dulu, Pak Rahman. Pak Cino, Pak Cino. Rahman. Saya belum ahli saya. Abhasu mudarisin. Abhasu apa itu Abhasu? Ya. Mencari. Hah? Aku mencari. Fi'il fa'il dong, Pak. Itu fi'il fa'il. Ini fi'il madi. Ya, fi'il mudhari ini. Mudhari. Mudhari ada alif depannya. Oh, iya, iya. Abhasu an mudarisin. Ya. Aku mencari guru-guru. Cari guru-guru. Anda nggak ada terjemahannya itu. Aku mencari guru-guru. An-mudarisin. Anil-mudarisin. Oh, anil-mudarisin. Belum ahli saya kalau irap-irap, Pak. Gak apa-apa. Ini aja. Oh, coba bantu dulu, Pak, ya. Iya. Abhasu fi'il mudare. Iya. Fa'il mustantir. Gitu. Kalau fi'il mudhari itu apa tandanya? Fi'il mudhari tandanya apa? Alif. Ya, alif mudhari'ah. Alif, oh ya, alif mudhari'ah. Abhasu. Anak itu. Iya, ya, anak itu. Anak. Fa'il anak. Anil mudarisin. An huruf jar. Hah? An oh. Harfu jarin. An harfu jarin. Iya. Mudarisina isim majrur. Sekarang ditanya. Posisinya sebagai apa? Isim majrur. Nah ya. Sekarang pertanyaannya apa ini? Ya sebenarnya ini penjelasan Pak, cuma saya aja nyuruh ini nyuruh ngirup. Kita jelasan sini. Saya belum ahli betul kalau ngirup Pak. Ya ini kan ini Pak tambahan aja misalnya gini, kita lihat ya. Lihat sekarang ke atas. Ro'aitu bintaini, aku melihat dua anak. Bintaini kalau asalnya bintan. Bintan pakai alif karena lagi nasab pakai ya bintaini. Nah ini ciri nasabnya pakai ya. Ro'a itu yang sampingnya samping kiri. Ya. Ro'a itu bintai Hamidin. Nunnya enggak ada tuh tiba-tiba karena apa? Dimudhofkan. Kita sedang belajar musanna. Kalau lagi ropa pakai apa gitu. Kalau pakai nasab pakai apa gitu. Kalau dimudhofkan bagaimana? Sebenarnya pelajarannya itu Pak hari ini. Belajar iya, itu. Iya. Ja'al mudarrisun. No, mudarrisun ada nunnya ya. Ja'al mudarrisun wau ada wau itu. Wau jamak, nun jamak sama. Ja'al mudarrisun namanya nun jamak ya. Ya. Ja'al mudarrisul fikhi. Nah, sekarang tiba-tiba di sini nunnya enggak ada. Oh, karena dimudhofkan.
Tiga, abhasu anil mudarrisin. Aku mencari para guru. Ada ya-nya. Dan nun-nya. Mudarrisin jama mudzakkar salim. Kenapa pakai ya tuh di atas pakai wau? Karena jama mudzakkar salim kalau nasob, kalau majrur sama dengan paling dengan nasob dengan majrur sama. Pakai ya. Mudarrisin. Sin. Yang sampingnya abhasu an mudarrisi. Nunnya enggak ada tuh hilang karena dimudhofkan. Pelajaran kita itu aja sih. Musanna kalau rofa kalau mufrad pakai doma. Enggak ada cerita sekarang cerita musanna ya. Musanna kalau rofa pakai alif, kalau jar dan nasab cirinya pakai ya. Itu. Ya. Sekarang kalau dimudhofkan nunnya dibuang. Nah, pelajaran cuma itu, Pak. Pelajaran kita hari ini cuma itu, nunnya dibuang. Sekarang kita lihat latihan-latihan ke bawah. Ya. Yang nomor 3 mau dilihat enggak? Nomor 3 mau dipelajari istahrid minad darsi al asmaul musanna. Keluarkan apa maksudnya? Ambil dari pelajaran yang sudah kita baca itu. Cari musanna dan jama mudzakkar salim yang dibuang nunnya karena idopah. Nah, PR kita bukan PR sekarang. Cari ya. Dari teks bacaan tuh musanna atau jama. Tapi karena dimudhofkan dibuang nunnya. Ayo mulai. Ayo. Urut dari kembali ke pelajaran 9. Iya. Halaman 74. Halaman 74. Tugasnya apa? Cari musanna yang dibuang nunnya atau jama mudzakkar salim yang dibuang nunnya semuanya karena mudhof. Pak Agung, gimana Pak Agung tuh? Iya. Ini semuanya bebas aja temukan siapapun cari bebas. Mungkin Pak Agung nyari dari baris ke 1 sampai baris 10 misalnya. Yang lainnya nyari dari 10. Atau pegang masing-masing saya nemu ini gitu. Aina kolamani. Nah, kolamani kan mutsana ya, Tat. Iya. Kolamai iya. Oh iya, aina kolamai iya. Nah, ini mutsana yang dibuang nunnya ya? Bukan, kolam ayam mah itu mah anu saya, pulpen saya. Pulpen saya. Bukan kolam ini ya. Dua pulpen, bukan dua pulpen ya, Pak ya? Iya benar nih. Ini. Yang mana? Yang halaman yang baris mana? Yang baris mana? Paling atas. Paling atas. Oh, saya kan kolam ini, Pak. Dimudhofkan ke ya ke. Oh, iya. Domirnya saya oh. Ya. Oh iya dibuang iya. Dibuang nunnya. Satu ya langsung. Yang lain nyari di bawah ya. Tugas masing-masing. Ini Pak Agung 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nih. Nah 10 ke bawah Pak Tino ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, separuh-separuh nih. Ini halaman ini untuk berdua, halaman sebelah kiri untuk berdua juga nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sudah menemukan, langsung laporkan. Saya dapat ini, gitu. Itu Pak Agung, kolam maya, emang asalnya kolam mani alif manain, Pak? Iya, dimudahkan. Iya, kan tanda kepemilikan diri itu. Kan musanna, ya. Ada yang suruh carinya musanna. Iya, ini musanna. Musanna atau jama? Nih. Ini kan musanna apa lama? Dua pulpen kan. Katanya kolamani. Nunnya dibuang jadi kolamai, asalnya kolami. Mi ada ya-nya kan. Ya-nya tuh aku ya-nya itu. Tidak hilang. Ya. Itu dimudhofkan ke ya. Aina kolamai. Nunnya enggak ada. Alifnya kemana? Kan musananya dengan ada alif. Itu ada alif, pelama kan? Manya ada tetap alif. Itu ada alifnya. Kan dia masuk berubah jadi ya.
langsung berubah jadi ya dia kolamai, kolamai ini kan bukan bukan mansub ini mah kalau 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 dua kolamai, kolamai saat kan ro'aitum kolamai itu kan jadi mansub dia kolamai ini sebetulnya karena atas makan bukan mansub ro'a pak atas makan aina mubtada kolama khobar kan yang kolamai yang ro'aitum kolamai tadi kan bahasa ya, itu mah iya ini itu mah iya ini yang ini yang Pak Agung kan yang pertama tadi. Nah, kedua kan sekarang bahas yang kedua kan kolamai ini kolamai. Sekarang ro'aitum. Nah, kolamai. Iya. Tapi itu kan enggak dimudhofkan hilangnya nun enggak dimudhofkan. Ini yang karena di mansub. Karena mansub dia. Hilang nun karena dimudhofkan. Bukan maksudnya berubah alifnya jadi ya Ustaz. Iya itu benar. Karena mudof, karena dia maful ya. Masuk. Ya langsung. Karena maful itu mah. Masuk boleh ya, lah. Masuk. Enggak yang disuruh nyari kan hanya dua. Yang pertama, musana dibuang nunnya karena dimudofkan. Yang kedua, jama hilang nunnya karena dimudofkan. Iya. Bukan karena mansub, karena mansub mungkin nanti part berikutnya kali, pertanyaan berikutnya. Ya ini mudof juga kan, Ustaz. Ini kan kolamai kan mudof juga dia, ada ya-nya. Kolamai. Oh iya, yes. Itu, ya itu tadi, mansub ya. Ya, asalnya kolamani, ya benar. Ya, kolamai. Jadi di tasdid, kolamai. Kolamai, ya. Kolamai, ya. Jadi hanya dua itu. Sama-sama ya. Oke. Okay. Terus Pak Tino mana Pak Tino? Hey, Pak Tino. Ya. Mana tebak dong ya. Ya mana coba sebutannya yang mana coba? Aku belum paham yang kok larinya ke sana tadi mencari yang cari yang musana tapi dia sebagai budof. Gitu. Musana atau Muzakkar Salim. Jadi posisi jadi hilang nunnya dia. Posisinya di 74 dan 75 ini. Iya, di ya, teks ini. Iya. Di teks. Tadi kan kolamai, itu kan mudof juga itu. Sekarang cari yang lain kata-kata ini banyak ini ada banyak. Ya, ini kata-kata. Yang bawah ini yang ini hadani dapa tiro ya, ini. Betul. Ya bisa itu dafatiro ya. Nah, ini ya dafatiro ya. Itu betul Pak. Karena nunnya dibuang dimodokkan ke aku. Iya. Oke. Sampingnya ada tuh sampingnya juga. Sampingnya ada juga. Oh iya. Tinggal teruskan hawa hadani. Pak Agung mesti Pak Miftah, Pak Ustaz mesti siapin papan tulis. Ada tuh. Besok mau diambil nanti di Pak Rahman ada itu. Oh, papan tulis jadi bisa ngejelasin. Kalau enggak kolamaya enggak kalau enggak ditulis enggak dijelas, enggak susah. Atau 2 3 4 5 6 7. Papan tulisnya udah ada, Pak. Sudah diambil Ustaz. Dari Pak Rahman sudah diambil. Waktunya udah habis. Iya. 2, 3, 4, 5, 6, halaman barisan ke-7, coba barisan ke-7. Barisan ke, 1, 2, 3, 4, barisan ke-5, coba. At-tulabu. 1, 2, 3, 4, 5. At-tulabu. Ayo, at-tulabu. At-tulabu. Yusallimuna lahu. Lahu. Dafatirohum. Aina dafatirohum. Isan. Aina dafatiroka. Aina dafatiroka. Ya. Nah, mana yang mana yang ada di sana yang dibuang nunnya? Dafatiran. Dafatiroka. Asalnya dafatironi dimudofkan ke ka, dibuang nunnya. Ya, dafatironi. Dafatironi satu baris. Dafatirohum juga kena. Asal lam ta, coba. Asal lam ta. Asal lam ta li.
Terus di dafa di dapat taroi dapat taroika. Ya Majid. Majid. Berarti dapat taroika. Dapat taroi ini dapat taroi nala. Dapat taroi ini. Dapat taroika. Taroika. Ya, awalnya dapat taroi ini bukan tadi. Awalnya daftaroni k-nya domir mudahkan ke domir domirnya k jadi dibuang nunnya apalagi belajar dulu dong Pak Il daftaroni asalnya daftaroni dibuang karena dimudahkan jadi daftaroni k asalnya daftaroni ya daftaroni Daftaroi ini. Jadi daftaroika gitu. Daftaroika, iya itu. Bukan daftaroni ya, daftaroni. Kalau di sini jadi mansub daftaroika sama dengan yang atas tadi dengan pairestri malamaya itu. Ini lagi di bawahnya Pak Ustaz, daftaraya. Lewati satu baris kemudian idhab. Ada di situ baris. Idhab ila Al-Majai fil hati wa'ati bihima dapat tiru man hadihi ya di sini ada ya di sini enggak ada ada. Terus berikutnya yang hadani dapat tari ya. Ada nih. Ini mudop dengan ini ya ini. Ya. Ada nih daftaroya. Asalnya daftaroni kan karena dimudopkan dibuang nunnya daftaro. Ya. Dimudopkan domir mutakalim namanya. Domir mutakalim. Kalau aku tuh namanya domir mutakalim. Oh ya domir mutakalim. Lanjutannya wahadani. Wahasani dapat tarai lagi nih. Lagi daftaro. Daftaro. Hamidin. Daftaro Hamidin. Daftaroni. Daftaro Hamidin. Ya. Tidak daftaroni tapi dibuang nunnya dimodopkan daftaro Hamidin. Mudofilnya Hamidin. Iya betul. Ya. Makanya nunnya dibuang kan? Terus dapat tareka ini dapat tareka lagi mudop ke ka ah iya betul hud dapat tareka ke muhatab ini nun dibuang dimudopkan ke iya dimudopkan ke ka ke muhatab asalnya daftaroi ni daftaroi ni dibuang nunnya jadi daftaroika. Pak Rahman saya tanya Pak. Kenapa daftaroika pakai ya enggak daftaroka pakai alif? Kenapa? Kan sama-sama musana. Alif juga musana, ya juga musana. Kenapa ini? Ini mansub ya? Ini mafulbi. Betul, Pak. Begitu, 100. Ya. Jadi dinasabkan kan mansub, ini. Mansub. Pinter, begitu dong. Kita pakai. Ngerti, kalau gitu berarti ngerti, Bapak. Masih samping, masih ada satu lagi. Daftadanika. Daftaro Zamilik. Nah, ini kan daftaro, tuh, lihat tuh. Ini daftaronya pakai alif tuh. Tadi ya. Pakai ya. Kita harus tahu kenapa alif, kenapa ya. Karena ini marfu ini lagi. Iya. Baru. Karena jadi obar. Daftaro. Pelajaran kan ini sekarang. Itu baru ngerti, Bapak. Ini, bagus. Pak Ustadz, ini ada teman kita ikut nih. Bu Tati ini siapa tahu mau bertanya Bu Tati ada fotonya. Tadi ikutin. Boleh. Ini Bu Tati. Ikut tadi Bu Tati.
tapi boleh, gak ada suara. Boleh tanya. Malu-malu masih. Iya, masih malu-malu. Tadi udah di chatting loh, Pak. Pak Rahman. Pak Rahman. Yep. Coba yang Bapak baca barusan, dibaca di anu, di i'rob. Zanika daftaro jamilika. Coba di i'rob. Yang mana? Barusan Bapak baca. Zanika daftaro jamilika. Jamilika coba di i'rob. Zanika ini ya. Apa? Ini daftareka sanika itu. Sanika itu huruf isyarah. Betul. Isim. Ya, betul. Posisinya isim isyarah mabni. Isim isyarah. Ka itu domir. Domir antah. Hah? Kok ka? Alah, dah isim isyarah itu danika, Pak, semuanya isim isyarah itu, Pak. Ya, sanika. Iya, sanika. Ini sanika berarti dua ini, Pak. Sanika. Ya, barangnya itu dua. Ini dua daftar. Ya, tapi bang irobnya mah dibuat gampang aja, Pak. Sanika isim isyarah mabniun ala fathi udah. Oh, isim isyarah mabniun ala fathi. Posisinya nah, apa? Posisi apa? Posisi tadak. Apa? Tidak. Nah, begitu. Bimahali rofkin. Bimahali rofkin. Mubtada. Mubtada. Oh ya. Ini pegangannya ya. Jadi isim yang mabni, domir ataupun isim isyarah mabni pokoknya itu irobnya itu ya begitu. Bimahali. Tandika. Irobnya itu bimahali. Isim isyarah mabniun ala fathin ala mabni fathah fi mahali rafin mubtada mubtada ada anahu sudah berarti ada mubtada ada khobar khobarnya mana daftar zamilika ya mudah-mudah pilih itu atau khobarnya? Itu khobar. Tapi di irob yang daftaro? Daftaro khobar. Khobar. Ada khobar. Jamilika. Langsung. Khobar. Khobar. Jamilika sifat. Pak Tino, kenapa daftaro? Kan daftaro harusnya daftaroni dua itu. Kenapa nun hilang? Pak Tino. Khobar, anu dulu itu Pak Patino, irab. Danika isim isyarah, mabni, dapat taro itu kobar. Kobar marfu'un, sirinya alif karena dimudhofkan. Enggak, karena alif udah. Sebenarnya agak panjang, tapi nanti lain waktu ya. Oh iya, iya. Penjelasannya. Tapi sampai kalau gitu, gini aja berarti. Kalau pendeknya, berarti Danika isim isyarah. Nah, terus dapat taro kobar. Jamilika sifat itu. Kalau gitu. Bukan, kan ya? Daftaro tadi udah benar. Untuk apa? Mabtunun wa alamatu Rob'i Alif. Udah sampai situ. Cuma wanunu mahdub gitu. Wah, nunnya karena hilangnya nun karena mudhof. Mabtunun. Ya, nahu mudhof. Anahu dimudhofkan. Iya, oh, terus? Mabtunun. Jamilika sifat. Mudah pilih. Iya, Jamilika mudah pilih. Karena sifat dari dapat taruh. Sebenarnya, bukan kalau mudah pilih, nggak ada sifat-sifat lagi. Oh. Sebenarnya yang mudah pilihnya itu Zamili. Iya. Pilihnya itu mudah pilih. Ya. Majrurun. Walamatu jarihi kasroh. Wah, mudah lagi. Oh.
Double-double. Mudob itu bisa 3, bisa 4. Jejer. K-nya mudob lagi. Tapi ngirupnya bukan langsung mudob begitu. K, domir, mutasil, mabiyun, oh, iya. Ala fakhin, fimahalijarin, mudobun ileh, gitu. Iya. Ini kalau Pak Tino, ini udah jam 6 lebih, barangkali mau ke kantor, boleh. Iya. Sebelah panah ini udah habis nih. Udah habis, saya lihat tuh, nggak ada lagi. Ya. Siap. Ya, saya kira cukup aja kali ini. Cuman ya. Ini ada tambahan ini buat yang tadi, saya agak Dava Tiro ya, kembali ya, yang tambahan nih. Saya irob ya, dengerin. Dava Tiro Zamilik, Dava Tiro Khobar, wahuwa marfu'un, marfu'. Wa ala motorofihi al-alifu. Ada lanjutannya sebenarnya. Niyabatan anidhommah. Niyabatan anidhommah. Li'annahu musanna. Sebenarnya, dafatiro kan ciri ropa itu domah sebetulnya. Tapi karena dalam musanna itu pakai alif, jadi ada tambahan. Ini sekedar tambahan aja, Pak. Niyabatan anidhommah li'annahu musanna. Itu. Ya, nanti artinya... kalau jama' mudzakkar salim, nanti pakai wawu. Ada di sini contoh mudzakkar salim. Ada, Pak. Nah, ke atas. 1, 2, 3, 4, barisan kelima. At-tullabu yusallimuna. At-tullabu yusallimuna. Ya? Ya. Dah? At-tullabu mubtada kan? Yusallimuna khobar kan? Tapi cara mengirimnya gini. Yusallimuna jam apa? Fi'il mudore. Fi'il mudore. Wal fa'ilu wawu fa'il ya. Wa al wawu fa'ilun. Wa huwa marfu'un. Bu, ini mah bukan jamak mudzakkar salim ini mah, bukan. Jamak mudzakkar salim ya? Ya, ada nunnya ini. Maksud saya itu jamak mudzakkar salim ini mah, B5 ini mah. Mana cari? Pak, niabatan itu apa, Pak? Arti niabatan itu apa? Niabatan itu apa? Niabatan anil domah, pengganti domah. Niabatan. Naib. Oh. Dari kata naib. Naib itu kan naibul fa'il, pengganti fa'il. Kalau niabatan, menggantikan sama... itu, Pak Ustadz. Nah, nih. Ada muslimuna nih sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tengah-tengah itu ada nahnu wa nahnu lahu muslimun di ayat Quran sebelah kiri halaman 75 muslimun ketemu Pak? Iya. Muslimun jamak mudzakkar salim kan? Ya. Marfu'un wa alamat rafihi al-wawu ya kan. Nah, ada tambahan. Niyabatan anil dhammah li'annahu jama' mudzakkar salim. Nanti begitu. Nanti kalau misalnya muslimin dibacanya muslimin alamatun nasbihi iya. Niyabatan anidhommah li'annahu jama' mudzakkar niyabatan anil fatah li'annahu jama' mudzakkar salim. Saya hanya ingin menyampaikan itu saja tentang musanna dan jama' tentang i'robnya. Ada tambahan itu, Pak. Niyabatan tadi itu hanya tambahan. Kalau mansub muslimin niyabatan alif gimana maksudnya, Pak? Niyabatan anil fatah.
niabatan anil anil ya. Eh, anil patah kan kalau nasab pakai patah, Pak. Oh. Niabatan anil patah li anahu jama mudakar salim. Oke. Okay. Kalau muslimah ini sama niabatan anil fatah li ana jama mudakar salim. Liana jama mudakar salim. Musana, gitu. Musana. Liana jama musana. Iya. Hanya ada hanya ini menyampaikan ada kalimat niabatan anil fatah li ana hujama. Iya. Sebetulnya enggak pakai itu enggak apa-apa. Itu untuk jama mudakar salim dan musana. Saya kira belum waktunya lah niabatan ini tambah pusing Pak Rahman sama Pak Tino. Iya, tambah pusing aja nanti aja niabatan. Saya kan ada tolong. Iya, Pak. Iya. Pak Ustaz. Kita aja segitu aja ya. Iya. Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana? Pak Ustaz, itu usulnya Pak Yaya kemarin bagus tuh, Pak. Kunci-kunci membaca kitab, Pak. Iya. Tapi disampaikan satu-satu dalam praktek begini. Satu misalnya. Tadi satu sudah ya. Iya. Isim isyarah kalau ketemu setelah isim isyarah dinamai musyar ilaih. Ini hari ini itu dapat itu hari ini. Ya, musyar ilaih itu bisa marifah, bisa nakirah. Kalau isim musyar ilaihnya nakirah, otomatis jadi mubtadanya. Tapi kalau musyar ilaihnya marifah, ada lipatnya, itu kemungkinannya tiga. Jadi atop bayan, hanya atop bayan, jadi naat, jadi badal. Jadi badal. Jadi pelajaran hari ini dapat itu. Yang kedua pelajaran hari ini itu adalah musanna. Musanna. Hasunun. Cirinya pakai alif. Kalau rofa, pakai iya. Kalau sob okay. Dan kalau jar pakai nasob dan iya. Yang ketiga, dalam musanna dan jama nunnya dihilangkan bila dimudhofkan. Itu kesimpulannya hari ini. Ya. Misalnya daftaroi dimudhofkan. Daftaroi dimudhofkan ke aku. Daftaroi. Seperti itu. Yang dibuang nunnya. Kasih Pak Ustaz. Pak Rahman. Pak Tapi Rahman. Kalau ada catatan Pak Yahya itu bagus Pak, itu lebih bagus. Iya. Kalau pesan tulis gimana caranya nih? Saya lihat bisa nggak melihat dari sana. Cek dulu ya. Iya. Lihat dulu nih. Gimana nih? Kelihatan nggak? Kelihatan tuh. Tinggal kameranya kelihatan. Tinggal Pak Ustaz nulis aja. Kelihatan benar ya? Kelihatan betul. Iya. Ustaz handphonenya dibalik, Ustaz. Pak, handphonenya horizontal, Pak. Handphonenya horizontal. Gini. Nah, gitu. Jadi nah, lebih lebar dia. Betul. Bisa. Nah, itu kan nulis. Cuma nulis. Ada tiga jari spidonya, spido. Ada. Tas Pak Ardi itu ada di situ. Iya. Rambut pada gondrong, nggak pada dicukur apa? Iya. Misalnya. Beli spido, dua ya. Beli spidol dua. Iya. Spidol dua. Satu merah, satu hitam. Hitam. Yeah. Merah satu hitam. Mau saya potong biar gede tulisannya. Iya boleh. Kan ada yang gede spidolnya. Yang kecil tapi dipotong. Yang kecil nanti dipotong. Itu udah kaliannya ya. Ustaz. Siap. Oke siap ya. Makasih. Subhanakallahumma wabihamdika. Shadu ala ilaha ila anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, panjang umur. Sipron. Pak Rahman. Ustaz di mana nih? Pak Ustaz, Pak Yai.
Ya, ya. Berarti Pak Yai ada ini Pak, apa namanya, nulis-nulis itu Pak Yai. Terus kasih tambahan misalnya hari ini, dapat tadi mutsana, gini-gini, gitu loh Pak. Yang nulis mah sekretaris Pak Andung. Yang maksudnya kalau yang nulis tuh, kalau yang nggak ngerti, kan susah Pak kalau nggak ngerti. Kan yang Pak Rahman. Ya. Apa bedanya hadza kitabun dengan hadzal kitabu? Apa bedanya? Hadzal kitab, hadzal kitabu. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Dengan hadzal kitabu. Apa bedanya apa? Itu bedanya satu sudah tertentu, satu belum. Jadi itu kitab-kitab. Kalau misalnya hadza kitabun apa? Misalnya, kalau misalnya di perpustakaan, asa kitabun, ini kitab-kitab. Sebelum tertentu kitab apa? Kalau kitabu, asal kitabu, oh asal kitabul fikih. Terjemahannya apa? Asal kitabu terjemahannya apa? Ini kitab. Kitab ini, hey. Kitab ini. Kalau hadza kitabun, ini kitab. Ini kitab. Kalau hadza kitabu, kitab ini. Itu penting pengertian Pak, itu. Pak Yai, ya. Kalau hadza kitabun, hadza kan mubtada, hidabu, ya. Kitabun khobarnya. Kalau ya. Hadza kitabu, kitabu, alkitabunya menjadi badal. Iya, itu. Itu mesti faham, ya. Biarpun sederhana itu dasar. Itu ya, alkitabu ya. Bukan khobar, karena khobar nggak boleh sebetulnya alif lam. Iya, betul. Jadi mesti faham dulu dasar-dasarnya. Beda terjemahannya hadza kitabun dengan hadzal kitabu, beda terjemahan, beda arti. Betul. Pak Rahman. Ya. Jadi bukan cuma masalah nakiroh itunya aja, tapi posisinya menjadi lain posisinya. Kalau hasal kitabu ini kitab. Ya. Hasal kitabun. Hasal kitabun. Hasal kitabu buku ini. Hasal kitabu. Nah, begitu. Buku ini, Pak. Kitabu. Ini kitab. Buku ini. Salah. Buku ini. Kalau hasa kitabun, kitab-kitab ini. Salah, bukan. Terbalik. Bukan jamak, Pak. Bukan. Ya. Kitabun itu mufrod. Iya, mufrod, Pak. Kutub, kalau anunya jamaknya kutub. Kutub. Bukan kitab-kitab, bukan. Nah, kan dari dasarnya udah belum pas. Hadza kitabun itu bukan kitab-kitab. Kalau kitab-kitab, kutubun. Iya. Jamak. Jadi, kalau hadza kitabun, ini buku. Kalau hadza kitabu, Buku ini. Oh, begitu ya? Iya. Sudah tertentu. Baru tahu. Apa? Mubtada khobar. Kasih tahu Pak Ustadz supaya dia buat catatan tulis tangan aja ini kalau ini begini. Iya. Udah ya? Ya, makasih. Saya mau menang. Ya. Pak Agung, jangan keluar dulu Pak Agung, mau minta tolong Bu Tati karena dia ternyata tadi ikut dia enggak ada suara dia dengar dia. Ya. Dia enggak baru pertama dia saya WA dulu dia. Ya boleh. Kalau merah suara ibu. Ya, Pak Ilyas. Saya mau tes ini nih, coba nih. Saya mau tes screen aja, Pak Agung. Masukin dulu nih, di komputer saya. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agung. Ya. Saya mau tes screen di komputer saya nih, coba. Bisa nggak? Masukin dulu nih. Background. Tes screen. Admit. Bukan. Saya mau ini whiteboard.
Itu mau itu. Saya. Ya. Itu ini komputer masuk. Ya, ini saya mau pakai whiteboard di sini coba coba bisa enggak? Kok enggak bisa? Hmm? Man. Izinin saya share ini whiteboard bisa enggak, Pak? Pak, Pak Agung. Hmm. Ya. Saya mau pakai whiteboard, whiteboard yang ada di komputer. Iya. Kamu udah bisa masuk nih. Yang ini gambar ini udah ada nih, udah ada. Pak Ejas lagi pakai komputer nih. Ya saya kan mau share ini, mau share. Share screen. Whiteboard. Kan ada screen. Coba screen ya. Ya. Coba bisa belum? Filer tuh. Hmm? Filer intinya nggak bisa. Apa harus hosting barangkali ya? Di sini udah di ini multiple participant can share multi newsly. Jadi boleh ini Pak, boleh share. Ya, saya mau coba ininya. Mau coba apa gitu? Whiteboard yang ada di komputer. Iya. Oh, gagal ya. Pak Rahman nggak ada suara Pak? Ada saya hidup. Oh. Pak Ilyas ada dua nih tuh, satu dua. Iya kok dua ya ini. Pakai komputer sama pakai HP kali. Kalau Pak Rahman mau pakai dua juga bisa tuh. Ya saya satu aja. Pak Agung. Nah ini udah. Nah ini saya pakai handphone ini bisa ya, nih. Bisa kalau HP bisa nih. Itu nulis. Nah pakai HP bisa. Nulis. Nah sekarang saya mau pakai komputer. Komputer. Mungkin komputernya nggak connect. Kok ini kan saya share nih. Lihat ya di layar ya. Lihat di layar ya. Mana? Nah, ini Pak Agung, lihat ya Pak Agung ya. Hmm. Ya saya ini. Nah ini kan. Ini kan di monitorin saya nih. Iya di monitor. Ya. Nah. Mana ya tadi ya? Nah ini kan saya screen nih, ada screen. Nah ini kan ada whiteboard nih Pak. Iya. Whiteboard. Whiteboard. Ya ini saya klik kan. Ya. Ya. Nah, saya terus share kan. Oh, enggak bisa kenapa ya, Pak Agung ya? Gagal ya di komputer sharing. Gagal. Nah, screen sharing has failed to start. Please try again later. Tapi tadi pakai komputer ini ya? Pakai laptop bisa? Pakai HP bisa? Iya. Kenapa itu ya? Itu nggak mau tuh. Maksudnya kan kalau misalnya pakai ini lebih enak nih kalau mau nerangin pakai apa ya? Iya. Pakai whiteboard sih itu. Betul.
Pak Agung. Ya. Tadi Bu Tati anu chatnya apa? Apa tulisannya? Iya, saya bilang selamat gabung, assalamualaikum, selamat gabung gitu. Terus? Ya, tapi nggak ada jawaban, barangkali nggak kebaca atau gimana? Oh ya, dia bilang nggak ada suara katanya. Iya, nggak ada suara. Itu jadi dia nggak bertanya sih. Nggak ada suara, tapi di Bu Tati di sini. Memang mic-nya belum di-set kali, Pak. Mic-nya itu enggak ada. Tatakallam. Sabaqa. Sabaqa. Saqa. Saqa. Sabaq. Sabiq. Nah, itu bagus tuh. Itu Pak Ilyas. Baqa. Baqa. Ini anak atau cucu? Cucunya. Yang mana anak, yang mana cucu ini? Cucu semua, Pak Rahman. Cucu semua. Oh, lima. Lima, cucunya lima. Kalah dulu sama saya. الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Ini gimana ya, Sir? Pakai whiteboard ya? Itu ini bisa nih, Pak, pakai apa nih komputernya? Ini pakai screen. Iya. Maksudnya kalau misalnya nulis-nulis, coba-coba nulis-nulis. Apa nulis di sini aja bisa nulis kali, Pak. Tapi jangan pakai tak. Tapi susah, Pak, pakai ini susah, Pak. Pakai mouse. Pakai ketikan aja, ketik. Jangan pakai mouse. Kalau diketik aja gimana, Pak? Diketik biasa. Cuman hurufnya aja digedein. Oh iya. Hurufnya digedein. Ya, betul. Ulibakir ruh. Misalnya gini ya. Iya, ini kelihatan itu. Min ba'di ghalabihim saghlibun. Maksudnya gini, maksudnya nanti tinggal murojaah. Iya. Betul. Ini jadi saya bisa nerangin nanti kalau lebih bagus begini, Pak. Iya, ini. Ini di komputer ya, Pak ya? Ya, ini punya komputer. Komputer. Berarti mindahin videonya. Hah? Di screen. Tapi saya ngomongnya pakai HP soalnya di komputer. Di komputer itunya nggak bisa. Iya. Alladzina aghwaynaa. Iya, betul. Tapi di layar yang tampil ini, Pak ya, screen-nya ya. Iya, yang di layar tampil itu screen. Screen ya. Hmm. Kayak kemarin kan waktu pengajian tuh ada yang masuk ke screen tuh, Pak ya. Ganggu kan? Iya. Nah, berarti screen itu dominan kepada yang lain, jadi dia bisa dia nambah sendiri jadi. Yang tampil screen ini, Pak, semua. Iya, makanya besok nanti kalau kita murojaah, saya mau pakai ini, pakai software ini aja gitu, jadi enak kan, terang ini kan. Iya. Oh, ini bagaimana caranya di Pak Ilyas? Ini saya lagi coba, Pak. Ini bagus nih. Ininya kurang dilebarin gitu. Apa coba? Ininya
sisi kanannya kurang ditarik lagi, Pak. Oh iya, iya, iya. Coba ditarik lagi. Sisi kanannya ditarik, Pak. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Betul. Segitu, full. Iya, iya. Ini kalau Pak Ustadz nggak bisa begini? Harus dua, Pak, laptop. Harus ada dua laptopnya buat nulis ini. Kalau dia laptopnya audionya bagus nggak usah dua-dua. Ini saya hanya karena audionya di laptop di komputer nggak bisa. Jadi saya pakai dua-dua. Nanti kalau saya udah pasangin yang bagus tuh itunya spek apa mic-nya sama webnya mungkin bisa, Pak. Tanpa HP lagi gitu. Jadi gini kan kalau saya misalnya tadi tuh coba nulis ini. Ro'a itu, Pak, ro'a itu. Ya, ro'a itu. Misalnya gini, Pak, ya, ro'a itu. Mana sih? Ro'a itu. Ro'a itu. Ya, hanya gini ya, ro'a itu. Ro'a itu. Ya, itu. Ro'a itu. Bukan langsung tuh, Pak. Ya, ro'a itu. Ya. Ro'a itu, ro'a itu sama kan tulisannya. Kalau ro'a itu, ro'a. Tama ila al-hiwar. Thumma dha'a itu. Itu iya betul. Wahid. Kira-kira jam berapa Pak nanti ya? Kira-kira jam berapa? Berjalan nanti jam setelah Isya 19.30 ya. Jam 8 lah. Jam 8. Selasa lah ya, Bu, Pak. Hari Selasa. Terserah. Selasa kan. Selasa bagus. Malam berarti. Selasa boleh, ya, Selasa malam. Nanti malam. Ya boleh. Jam 8 ya, Pak. Jam 8. Jam 8 supaya saya kan ngajar ngaji cucu dulu, Pak. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi jam 8 sudah selesai, jadi saya lagi belajar. Ya, siap-siap. Jam 8. Malam kemudian yang keduanya malam Sabtu, jadi Selasa Jumat ya? Ya, Selasa Jumat. Bagus itu, Pak, kalau Selasa Jumat. Antaranya bagus. Agung. Ya? Kalau misalnya hostnya dialihkan, Pak Agung masih aktif apa enggak itu itunya? Coba ya bisa. Tes aja coba. Ya. Yadrusu Ahmad sittata. Ini saya ke ini ya, yang di komputer apa yang di komputer ya? Hostnya yang di komputer ya? Hostnya. Al-wahdatu as-sabi'ah. Coba. Pakai dua juga ininya. Pakai dua iqra al-fiqra thumma ajib 'an al-as'ila. Ukhti Maryam talibatun fi jami'ati Dimashq. Jami'atu Dimashq fi Suriya. Maryam tadrus fi kulliyat at-tibb. وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء. وتذهب إلى المكتبة والمختبر. التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو خطأ صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى في مكة
أحمد يدرس في كلية التربية وسيكون مدرسا إن شاء الله. يسكن أحمد في بيت، البيت قريب من الجامعة، ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. Pada waktu Pak Agung keluar tadi, Jose tetap tuh dia tampil. Iya, tetap. Al-A'la. الدرس الرابع والستون الحوار الأول. انظر واستمع. أعمل طبيبا. ماذا تعمل؟ أعمل مهندسا. أين تعمل؟ أعمل في شركة. أين تعمل؟ أعمل في المستشفى. كم ساعة berarti bisa Pak Agung bisa kan jadi Pak Elias sebagai host kan berarti begitu saya jadi host Pak Agung tinggal misalnya nanti saya pinjam halo ya yes. Saya coba lift ya saya coba masukin ya host ke saya, kemudian Pak Agung lift apa keluar, berarti coba bisa. Bisa nggak ya? Coba ya. Saya coba. Ya. Pak Agung keluar coba. Bisa. أعمل في شركة. أين تعمل أنت؟ أعمل في المستشفى. كم ساعة تعمل؟